Mamang. Selamat datang di channel Wacau dengan saya, Abang San. Oke. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi, cuy. Wadah-wadah kali ya. Di sini teman-teman ceritanya gitu loh ya. Di sini Abang San akan menamatkan game Ultraman 5 Evolution 0 ini, cuy. Tetapi di sini teman-teman yang Abang San tamatkan adalah story-nya Ultraman S ya, cuy. Wadah-wadah kali. Di sini teman-teman, oke, langsung saja kita ke story mode-nya dan di sini kita akan memilih Ultraman S-nya, cuy. Oke, mana Ultraman S, Abang San mencarimu. Oke, mana dia? Ternyata dia ada di sini. Oke, cuy, di sini langsung saja kita akan melihat ya story-nya Ultraman S di game 5 Evolution 0 ini, cuy. Oke, sekarang kita sudah masuk di ini, teman-teman, di story-nya Ultraman S ya, cuy. Oke, apa yang terjadi di sini? Kok gelap gitu loh, kok gelap sangat. Oke, di sini ada bulan. Bulankah ini, teman-teman? Abang San nggak tahu ini bulankah ataukah planet cahaya. Oke, langsung saja kita klik-klik untuk mempercepatnya. Oke, cuy. Oh, di sini teman-teman kita melihat Ultraman S yang akan kita tamatkan story-nya, cuy. Wadaw. Oke, cuy, di sini apa yang akan kita lakukan? Oh, di sini teman-teman ternyata di sini ada Sabit. Salib ya, cuy. Oke, di sini kita di awal-awal ini teman-teman kita langsung melawan monster ya, cuy. Waduh, hai, di sini kita terpelanting, teman-teman. Di sini kita balas lah, cuy. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap dan kita angkat dan di sini kita lemparkan ke atas, teman-teman, baru kita pusing-pusing-pusingkan. Wadaw. Oke, cuy. Oke, rasakan ini tendanganku. Aduh, hai, di sini kita terkena serangannya, bos. Oke, kita serang balik dan tangkap, berhasil, teman-teman. Oke, kita lemparkan ke belakang. Oke, oke, rasakan ini. Iya, selesan maut. Sut, 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 pukul, mantap. Oke, dan rasakan sekali lagi. Oke, semburan naga, anjir. Oke, cuy, tangkap lagi, berhasil dan pukul, pukul, pukul. Wadaw kali, anjir. Year. Oke, pukul, aduhai, di sini kita terkena serangannya. Oke, berhasil kita tahan, teman-teman. Oke, kita pukul, 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 pukul. Oke, baru sajalah kita ulti, langsung ulti, bos. Hari ini rasakan ulti esku. Wadah. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan ini monster di battle pertama kita di story-nya Ultraman S. Oke, selanjutnya apa yang terjadi? Ini, oh, ternyata di sini oh, monsternya ngapain ini, teman-teman, monsternya? Ngapain ini? Apa yang terjadi pada monster itu, teman-teman? Komen di kolom komentar kalau kalian tahu ya, cuy. Oke, di sini kita fokus lagi ke story-nya Ultraman S. Oke, di sini kita berada di dekat salib ya, teman-teman. Salib ini kira-kira apa ini, teman-teman? Buat kalian yang tahu, kuburan kah? Oke, kita lanjutkan saja lah, teman-teman. Kita jangan fokus ke situ. Kita fokus saja ke story-nya Ultraman S ini, cuy. Oh, di sini teman-teman, setelah monster tadi kita kedatangan monster baru, cuy ya. Di sini kita kemungkinan akan melawan monster ini. Monster apa ini, cuy? Kok Abang San nggak tahu gitu loh. Oh, jangan-jangan teman-teman ya, perangkap tadi itu atau benda tadi itu gara-gara monster ini, cuy. Bener nggak teman-teman? Gara-gara monster itu yang memunculkannya gitu loh. Paham nggak teman-teman apa yang Abang maksud? Paham nggak? Kalau nggak paham teman-teman, jangan dipahamilah, nanti kepala kalian pusing. Oke, di sini kita fokus saja dulu untuk mengalahkan monster ini yang tiba-tiba muncul di hadapan Ultraman S ya, teman-teman. Kita tangkap. Oke, berhasil kita tangkap dan kita lempar ke belakang. Oke, cuy. Oke, aduhai. Oke, rasakan tendanganku itu. Oke, mantap-mantap jiwa. Sut, 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 sut. Anjir. Oke, tangkap lagi dan lemparkan ke belakang. Oke. Kok tiba-tiba suara Abang San seperti itu gitu loh. Gak apa ya teman-teman ya, biar unik gitu loh, biar unik. Oke, sesuatu tangkap lagi. Oke, berhasil kita tangkap dan kita lemparkan ke belakang. Oke, cuy. Oke, dan rasakan pukulanku, rasakan itu. Mundur dulu, anjir, di sini kita terkena perangkapnya, teman-teman. Ulalalala, aduh, hai, cuy. Ya teman-teman, Ultraman S nya kalah, cuy. Gak apa-apa ya teman-teman, bisa kita ulangi lagi ya, cuy. Oke, kita ulangi lagi ini melawan monster ini ya, teman-teman. Di situ tadi Abang San tidak fokus, cuy ya. Jadi Abang San terkena ulti dari monster itu gitu loh. Oke, langsung saja kita tangkap, berhasil. Dan di sini kita angkat, teman-teman, baru kita tangkap kembali dan kita pusing-pusing-pusingkan. Oke, cuy. Oke, mantap jiwa. Oke, rasakan ini.
Oke, berhasil, mundur dulu kitanya, mundur. Oke, set, rasakan pukulanku. Rasakan itu, mantap jiwa, termundur kamu wahai monster. Oke, seruduk, mantap jiwa, mundur saja langsung seruduk. Aduh, langsung saja rasakan itu. Oke, mantap. Set, rasakan ini, rasakan pukulanku. Rasakan, oke, tangkap, berhasil kita tangkap teman-teman dan kita lemparkan ke atas. Setelah itu kita tangkap ya dan kita pusingkan. Wadaw jiwa teman-teman. Oke, rasakan ini. Ya, selasku. Iya, teman-teman, di sini kita langsung menang, cuy. Wadaw kali. Oke, apa yang terjadi pada monster ini, cuy? Oke. Wow, di sini dia berbicara, teman-teman. Katanya di sini monsternya ingin jadi monster yang baik, cuy. Oke, di sini kita percaya ya, kemungkinan ya teman-teman di sini Ultraman S-nya percaya, cuy. Oke, di sini kita bantu dulu monsternya. Wadaw kali. Benar enggak, teman-teman? Benar enggak? Oh, loh, apa itu, cuy? Loh, kok kita masuk ke situ, cuy? Apa yang terjadi nih? Oh, ternyata di sini teman-teman kita ditipu oleh monster itu. Dasar monster penipu kamu, monster. Aduhai, di sini energi kita diserapnya oleh monster itu, cuy. Wadaw kali gitu loh. Ternyata kita tertipu, teman-teman. Oh, sungguh disayangkan Ultraman S, kamu tertipu. Oke, cuy, di sini kita kembali lagi ke ini planet cahaya, cuy. Di sini kita bertemu Ultraman Ibu dan di sini ada Ultraman Ayah. Oke, di sini ada Ultraman Jopi. Di sini ada Ultraman Taro dan selanjutnya ada Ultraman apa lagi? Oh, ternyata tidak ada lagi Ultraman yang lain yang muncul. Oke, di sini mereka sedang berbicara, teman-teman. Di sini Ultraman S-nya sudah kehilangan energinya, cuy, ya. Bisa jadi kemungkinan seperti itu, teman-teman, karena energi Ultraman S sudah diserap oleh alat itu ya, cuy. Alat monster tadi, cuy. Wadaw kali di sini, teman-teman, ya. Ultraman Jopi ingin membantu kita supaya kita bisa kembali ya, cuy, kembali bisa ini teman-teman mengisi energi kita kembali gitu loh. Paham nggak teman-teman? Paham nggak apa yang Abang San bilang? Paham nggak? Kalau nggak paham teman-teman jangan dipahamilah, nanti kepala kalian pusing. Oke, aduhai, di sini kita masih berbicara. Ultraman Jopinya sudah menyerang kita, cuy. Jadi kita serang juga lah. Oke, tangkap. Aduhai. Oke, tangkap, aduhai. Oke, rasakan, aduhai. Aduhai teman-teman, karena energi kita ini sudah hilang, cuy. Jadi di sini kita nggak bisa berbuat banyak teman-teman untuk mengalahkan Ultraman Jopi ini, cuy. Oke, rasakan itu, rasakan, aduhai. Di sini teman-teman Ultraman Jopi kayaknya sudah mulai paham tentang tubuh kita yang tidak bisa ya mengembalikan energi teman-teman atau mengisi energi kita kembali. Jadi di sini ya teman-teman, kita akan mencobanya supaya kita bisa mengembalikan energi kita jadi seperti ini. Set, aduhai. Oke, aduhai, di sini kita terkena serangan Ultraman Jopi, cuy. Oke, rasakan, aduhai, tangan, padahal tangan kita sudah mengeluarkan cahaya ini, teman-teman. Rasakan jurus apiku, aduhai. Oke, dan rasakan ini. Oke, rasakan jurus apiku, aduhai. Oke, rasakan jurus apiku. Oke, mantap jiwa, di sini kita sudah bisa mengeluarkan jurus api, teman-teman. Oke, dan aduhai. Aduhai sekali, di sini kita terkena pukulan dari Master Jopi, Ultraman Jopi, teman-teman, Abang San maksud. Oke, rasakan ini. Aduhai, sulit kali, cuy. Aduhai kali. Oke, aduhai. Oke, kita pukul-pukul dulu lah gitu loh Ultraman Jopinya, teman-teman. Oke, mantap. Set. Rasakan itu, rasakan dan rasakanlah. Oke, cuy. Oke, rasakan ini. Ya, selesku. Set. Aduhai, kenapa teman-teman di sini kita nggak bisa masih belum bisa mengeluarkan ini, teman-teman, ya. Laser kita, cuy. Laser kita ya, cuy. Di situ teman-teman masalah dari tubuh kita ya, cuy, gara-gara monster tadi. Jadi kita tidak bisa mengeluarkan laser kita, cuy. Itu yang Abang San maksud. Oke, di sini kita masih belum bisa, cuy. Jadi kita coba sekali lagi. Oke, rasakan ini. Set. Anjir, masih belum bisa, cuy. Oke, selanjutnya ini kita langsung ke story-nya, teman-teman. Oke, di sini Ultraman S-nya bingung ya, cuy, kenapa dia tidak bisa mengeluarkan ini, cuy. Mengeluarkan skill lasernya, cuy. Dan di sini juga Ultraman Jopinya bingung juga. Jadi di sini Ultraman Jopi menyemangati Ultraman S supaya dia terus-terus ya mengasah energinya supaya dia bisa kembali ya, teman-teman. Aduhai, sulit sekali ngomong ini. Supaya dia ini, cuy. Supaya dia bisa kembali mengeluarkan skillnya. Itu yang Abang San maksud. Anjir. Oke, cuy, kita pukul-pukul dulu. Set, rasakan ini dan rasakan itu. Mantap jiwa, tangkap. Aduhai, di sini kita terkena serangannya, cuy. Oke, rasakan ini jurusku. Jurus api. Wadaw, terbakar kamu wahai Ultraman Jopi. Oke, mantap jiwa, mundur lagi saja. Pukul dulu kitanya, bos. Oke, rasakan itu, rasakan dan rasakanlah.
Oke, tangkap, berhasil kita tangkap teman-teman, dan langsung saja kita angkat dan apa ini? Kita pusing-pusingkanlah cuy. Oke, mantap-mantap jiwa, dan rasakan ini jurusku. Set-set, anjir, masih belum bisa teman-teman. Sampai kapan kita baru bisa mengeluarkan jurus itu cuy? Wadaw-wadaw kali ya cuy. Oke, set-set, di sini kita harus semangat ya teman-teman supaya kita bisa mengeluarkan jurus laser kita itu. Oke, set, rasakan ini. Oke, mundur dulu, mundur. Oke, sekali lagi kita keluarkan jurus laser kita. Ternyata masih belum bisa. Sampai kapan teman-teman? Komen di kolom komentar sampai berapa kali teman-teman kita baru bisa mengeluarkan laser kita gitu loh. Komen di kolom komentar ya cuy kalau kalian tahu. Oke, set, pukul dulu. Oke, dan sekali lagi set, rasakan itu, dan masih belum bisa teman-teman. Aduh, di sini kita sudah dipukul-pukul oleh ini teman-teman, Ultraman Jopi ya cuy. Oke, mantap jiwa, set, rasakan itu, dan sekali lagi iya set, anjir. Oke teman-teman, mantap kali cuy, di sini kita baru bisa mengeluarkan laser kita ya cuy, setelah kita mati-matian berjuang gitu loh. Oke, mantap-mantap jiwa teman-teman, di sini kita kembali lagi ke story-nya dari Ultraman SE ini cuy. Di sini Ultraman Jopi sudah memberitahu Ultraman Ayah teman-teman bahwa Ultraman S sudah bisa ya teman-teman mengisi energinya sedikit demi sedikit cuy. Tetapi ini teman-teman ya masih belum sempurna cuy ya, kata Ultraman Jopinya. Oke, di sini kita ngobrol-ngobrol dulu sama Ultraman Ayah sama Jopi juga teman-teman. Jadi selanjutnya apa yang terjadi? Di sini kita kembali lagi ke luar angkasa teman-teman ya. Dan di sini ternyata teman-teman ada monster muncul di bulan cuy. Oke, tempatnya para Ultraman ya cuy, kuburan tempat para Ultraman cuy. Oke, di sini harus kita kalahkan dulu monster yang muncul di bulan ini cuy, monster kepiting gitu loh. Oke, rasakan ini, rasakan pukulanku wahai monster kepiting. Rasakan pukulanku itu, dan rasakan ini, rasakan, mantap-mantap jiwa. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap teman-teman, dan kita pelantingkan ke atas. Oke, rasakan tendanganku. Oke, mantap kali cuy, mundur dulu. Oke, sekali lagi, aduhai, kurang berhasil. Oke, rasakan ini, rasakan itu, rasakan dan rasakanlah gitu loh. Oke, rasakan. Oke, semburan api, aduhai, rasakan semburan api, aduhai, tidak kena ternyata bung. Oke, mundur dulu, kita ambil napas lah dulu. Oke, rasakan tendanganku terpental sangat jauh kamu bos. Oke, baru kita pukul. Rasakan ini, rasakan dan rasakan, aduhai, sulit kali ini. Oke, rasakan ini. Oke, mantap jiwa teman-teman. Oke, rasakan jurusku, aduhai, gagal kita keluarkan cuy, kita di ini teman-teman diacau oleh monster kepiting ini cuy. Oke, sekali lagi, dan rasakan ini, anjir, bisa-bisanya ini teman-teman dia menghindar gitu loh. Oke, tangkap. Oke, anjir. Oke, kita keluarkan dulu cahaya tangan kita cuy, baru mundur, dan rasakan jurus apiku, anjir. Oke, rasakan ini, set, anjay. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster itu gitu loh, monster kepiting cuy. Loh, kok nggak meledak teman-teman monsternya? Oh, loh kok ada lagi teman-teman, padahal kita sudah mengalahkannya ini. Apa yang terjadi ini teman-teman? Apa yang terjadi gitu loh? Apakah tadi bayangannya teman-teman? Waduh, bisa jadi ya teman-teman tadi itu bayangannya. Oke teman-teman, karena itu bayangannya, ini yang asli teman-teman, kita kalahkan dulu yang ini teman-teman. Oke, seset, aduhai. Oke, aduhai. Oke, berhasil kita tangkap monster kepitingnya cuy, dan selanjutnya kita apakan ini bos? Kita pusingkan lah. Oke, mantap jiwa ini. Oke, oh, rasakan tendanganku ini wahai monster. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap, dan kita pukul dan pukul. Wadaw kali. Oke, kita sabar dulu teman-teman, sabar tangkap. Oke, sabar jiwa, sabar, pukul. Oke, rasakan pukulanku ini, dan rasakan terjatuh kamu. Aduhai, nggak bisa kita buat terjatuh teman-teman. Mundur dulu kita, dan rasakan ini ya, set. Aduhai, kurang berhasil cuy. Aduhai, di sini kita terkena serangan dari monster kepiting ini. Set, rasakan itu, dan rasakan itu. Oke, tangkap dulu, tangkap, berhasil kita tangkap cuy, dan kita lemparkan ke belakang. Oke, mantap jiwa, dan rasakan ini ya, set, anjay, kena dia cuy dengan serangan skill kita, skill laser gitu loh. Oke, set, rasakan ini, rasakanlah pukulanku. Aduhai, di sini kita terkena pukulan dari monster kepiting ini cuy. Oke, di sini kita harus fokus. Set, tangkap lagi, berhasil kita tangkap, dan kita lemparkan ke belakang.
mantap jiwa. Oke, rasakan ini. Segelas aku. Set. Aduhai, di sini dia berhasil menghindar ya, cuy. Oke, seset. Rasakan ini, rasakan. Aduhai. Oke, mundur dulu lah, mundur dulu. Oke, rasakan segelasku. Set. Aduhai, kok bisa menghindar lagi dianya, bos. Oke, seset, mundur lagi, mundur dan rasakan ini jurus laserku. Set. Anjir, kok lincah kali monsternya, cuy. Waduh, dia mengeluarkan jurus bayangannya ya, cuy, monster kepiting ini gitu loh. Oke, mundur lagi. Oke, selanjutnya sekali lagi. Set, set, set. Anjir. Bisa-bisanya monster ini seperti itu gitu loh, kok sulit kali untuk mengenai laser kita gitu loh. Oke, teman-teman, di sini kita harus super super fokus gitu loh. Oke, sekali lagi, set, rasakan itu. Anjay, suka lalu, suka sekali ya teman-teman dia untuk menghilang gitu loh. Oke, set, 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 set. Oke, rasakan ini, set. Anjay, baru kena teman-teman, baru kita pukul, coy. Oke, 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 rasakan tendanganku. Aduhai, tidak berhasil, coy, coy. Oke, sabar jiwa. Oke, rasakan ini sekali lagi, set. Wadaw. Oke, teman-teman, apakah di sini kita berhasil mengalahkan monster ini? Kita lihat, coy. Oke, set, set, kita pukul pukul dulu. Oke, teman-teman, apakah di sini kita sudah menang? Oh, ternyata belum. Oke, set, rasakan ini sekali lagi, kita akan menang. Iya, teman-teman, di sini kita bisa mengalahkan monster kepiting ini, bos. Oke, teman-teman, di sini kita kembali lagi bertemu dengan Ultraman Jobby, cuy. Di sini katanya teman-teman kalau nggak salah ini monster ya muncul lagi, teman-teman. Muncul di bumi, cuy. Setelah di bulan muncul di bumi, teman-teman. Jadi di sini kita beritahu dulu Ultraman A ya untuk berpamitan, teman-teman ya, berpamitan untuk kita supaya bisa ke bumi, cuy. Oke, langsung sajalah kita gaskan. Oke, mantap-mantap jiwa, kita langsung saja pergi ke bumi, teman-teman. Oke, di sini kita pamit dulu bersama Ultraman Jobby, cuy. Ya, bahwa kita akan pergi ke bumi. Mantap-mantap jiwa, cuy. Di sini ini dia, teman-teman, yang katanya ya monster muncul. Ternyata yang muncul itu adalah monster Godzilla. Anjay. Oke, cuy, langsung saja kita kalahkan monster Godzilla ini. Set, set, rasakan ini pukulanku. Rasakan, rasakan dan rasakanlah. Oke, set, 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 set. Oke, tangkap, berhasil, teman-teman. Dan kita pelantingkan. Wadaw. Oke, dan rasakan tendanganku. Aduhai, di sini kita nggak berhasil menendangnya, teman-teman. Oke, mantap jiwa. Oke, set, tangkap, berhasil kita tangkap. Dan kita pukul, 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 teman-teman. Dan tendang. Wadaw. Oke, mundur dulu kita. Oke, rasakan tendanganku terpental kamu, wahai monster Godzilla. Oke, tangkap, berhasil. Dan kita pukul, 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 dan pukul gitu loh. Oke, berani-beraninya kamu menyerang bumi, wahai monster jelek. Oke, set, rasakan ini, rasakan, rasakan pukulanku dan rasakanlah. Oke, set, 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 set. Oke, oke, dan rasakan ini semburan api naga. Anjay, nggak kena ya, cuy. Oke, oke, tangkap balik. Aduhai, di sini kita terkena sakaran dari monster Godzilla ini, bos. Oke, oke, tangkap. Ih, kok sulit kali gitu loh. Oke, oke, set, 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 rasakan ini, rasakan. Oke, mundur dulu. Anjay, apa yang terjadi pada monster ini, teman-teman? Di sini kita lanjut lagi story-nya. Loh, kok ada alat ini lagi gitu loh. Ngapain ini alat ini? Apakah akan mengurangi energi monster ataukah sebaliknya, teman-teman? Menambah energi monster atau kekuatan monster ini, cuy. Oh, ternyata di sini, teman-teman, ya monster itu bertambah kuat, cuy, gara-gara alat itu gitu loh. Dasar alat jelek ya, teman-teman, dasar alat jelek gitu loh. Oke, di sini kita dibuatnya susah, cuy, ya tiba-tiba monster ini jadi kuat gitu loh. Oke, oke, kita layani, tetapi kita di sini, teman-teman, biarpun monster ini jadi kuat, kita akan hadapi tanpa takut ya, teman-teman, karena di sini kita Ultraman gitu loh, penyelamat bumi, cuy, penolong umat manusia. Wadaw. Oke, set, aduhai, di sini, teman-teman, ya, kalau kita terkena serangan dari monster Godzilla ini, teman-teman, tubuh kita akan tersengat oleh elektrik, teman-teman. Lihat itu, nampak nggak, teman-teman? Nampak nggak? Nampak nggak? Oke, tetapi nggak apa-apa, teman-teman. Di sini kita tahan banting ya, cuy, karena di sini kita adalah Ultraman. Oke, set-set, rasakan ini. Aduhai, mundur dulu dan rasakan tendanganku. Anjay, ku nggak kena ya, teman-teman. Oke, rasakan tendanganku, terpental kamu, wahai monster jelek. Oke, sekali lagi. Aduhai, tangkap sajalah gitu loh. Oke, set-set, rasakan pukulanku itu. Oke, mantap, set-set, pukul lagi. Oke, set-set, pukul lagi, mantap jiwa. Oke, rasakan pukulanku itu dan rasakan itu, mantap jiwa. Oke, mundur dan tangkap. Aduhai, gak berhasil kita tangkap, cuy. Oke, pukul-pukul. Oke, rasakan dan rasakan serudukanku, terpental kamu, wahai monster jelek. Oke, dan rasakan ini. Ya, set-set. Anjay, terkena, terjatuh dia, bos. Oke, oke, dan rasakan tendanganku, terpental lagi kamu, cuy. Oke, 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 tangkap. Berhasil kita tangkap dan kita pukul-pukul, pukul-pukul, pukul. Cool, wadah. Oke, cuy, set, 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 rasakan ini dan rasakan pukulanku dan rasakan itu dan rasakan serudukanku. Bahahaha.
Oke teman-teman, tinggal sedikit lagi ini cuy. Shoot. Wadah. Oke teman-teman, tinggal satu kali serangan lagi. Shoot. Rasakan ini. Serangan laserku. Shoot. Wadah. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster itu cuy. Dan kita lanjutkan lagi story-nya seperti apa ini. Oke, apa yang terjadi teman-teman? Tiba-tiba kita didorong oleh siapa ini? Oh, ternyata di sini teman-teman kita didorong oleh Ultraman Jobby, dan di sini ternyata teman-teman kita diselamatkannya teman-teman dari alat tersebut lagi cuy. Oke, di sini apa yang terjadi pada Ultraman Jobby teman-teman? Wadaw jiwa gitu loh, di sini Ultraman Jobby-nya sekarat cuy. Anjay, mabar oleh monster itu teman-teman ya. Aduh, sangat-sangat sialan sekali monster ini teman-teman. Tadi dia sudah menipu kita, dan selanjutnya teman-teman dia menyerang Ultraman Jobby cuy, dan membuat Ultraman Jobby sekarat gitu loh. Dasar-dasar sialan ya monster ini, gak bisa dibiarkan ini teman-teman. Monster ini nih sangat-sangat sialan sekali gitu loh. Wadaw jiwa gitu loh. Oke, di sini kita langsung saja teman-teman, langsung saja mengalahkan monster ini teman-teman, karena kita sudah sangat-sangat marah oleh monster ini teman-teman ya, karena perbuatannya itu gitu loh. Oke, aduh, di sini kita diserangnya teman-teman kok sulit kali ya cuy. Oke, set kita serang balik. Set, rasakan ini dan rasakan. Oke, set kok kebal sekali, kok kuat sekali monster ini cuy. Kok sulit kali kita untuk mengalahkannya ini gitu loh. Oke, kita tangkap. Aduh, di sini kita ditampar-tamparnya. Oke, mundur saja dulu. Oke, rasakan. Aduh, di sini kita nggak bisa apa-apa teman-teman. Nggak berkutik sama sekali gitu loh. Sangat-sangat wadawadidaw. Oke, set. Aduh, di sini kita disdorong aja cuy. Aduh. Oke teman-teman, apa yang terjadi ini cuy? Oke, di sini Ultraman Jobby-nya merangkak mendekati kita teman-teman. Oke, apa yang terjadi pada Ultraman Jobby dan Ultraman S ini, dan apa yang terjadi selanjutnya? Oh, ternyata di sini teman-teman, di sini kita akan diberi kekuatan oleh Ultraman Jobby cuy. Wadaw jiwa. Terima kasih Ultraman Jobby, kamu sudah memberi Abang Sang kekuatan atau Ultraman S gitu loh. Oke. Di sini Ultraman Jobby-nya meledak teman-teman. Diserang oleh monster itu gitu loh. Oke, di sini kita sudah diberi kekuatan oleh Ultraman Jobby, jadi kita di sini bersemangat kembali dan tenaga kita menjadi tambah kuat teman-teman. Wadaw kali di sini kita baru bisa ini teman-teman melawan monster jelek ini. Oke, kita pukul mukanya yang sangat-sangat jelek sekali, dan kita tendang perutnya biarpun dia muntah cuy. Oke, mantap jiwa, dan rasakan tangkap. Oke, set rasakan pukulanku ini bos. Oke, mantap jiwa. Set rasakan ini, rasakanlah gitu loh. Sangat-sangat marah sekali ini kita teman-teman, karena dia sudah menipu kita dan menyerang Ultraman Jobby cuy. Oke, tangkap, berhasil teman-teman, dan di sini kita lemparkan ke atas, dan di sini kita pusingkan. Wadaw kali cuy. Oke, seset rasakan. Oke, aduh, di sini kita terkena tangkapannya teman-teman. Aduh, sakit sekali. Oke, set, aduh, di sini kita ditampar-tamparnya cuy. Oke, dan rasakan pukulanku, rasakan ini, rasakan tumbukanku, tumbukan maut. Wadah, oke, mundur dulu, kita ambil napas dan rasakan tangkap. Oke, kita tumbuk. Wadah kali. Oke teman-teman, di sini kita harus sangat-sangat fokus teman-teman, jangan sampai kita ditipu lagi oleh monster ini gitu loh. Oke, rasakan ini, semburan api naga. Wadaw, pukul. Wadaw kali cuy. Oke, dan anjir. Di sini teman-teman kita kalah cuy, berubah menjadi batu gitu loh, anjay. Oke teman-teman, karena di sini kita sudah kalah ya, coba berarti story-nya berhenti sampai di sini gitu loh. Mungkin kita bisa lanjutkan ini teman-teman. Kita bisa lanjutkan di video berikutnya gitu loh ya. Karena di sini tenggorokan Abang San sudah sakit cuy, jadi videonya sampai di sini. Oke teman-teman, saya Abang San dari channel Wacha undur diri. Bye bye.